Bertempat di Allah Hotel Adepa Pantai Panjang Bengkulu, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi dan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Arif Gunadi membuka secara langsung acara Nikah Balai atau Nikah Masal. Kegiatan ini kerjasama DP3AP 2KB Kota Bengkulu dengan GOW Kota Bengkulu, Selasa 14 Desember 2021. Kegiatan nikah balai ini diikuti 6 pasang pengantin dari beberapa kecamatan di Kota Bengkulu. Setelah melakukan ijab dan kabul, 6 pasang pengantin langsung mendapatkan surat nikah dan kakak baru dari Dinas Dukcapil Kota Bengkulu yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Selanjutnya Helmi mengucapkan selamat kepada para pengantin dan juga Helmi berpesan kepada para pengantin agar dalam menjalani rumah tangga baru ini hendaknya menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahagia pernikahan nikah balai bisa berlangsung dengan meriah, dengan hikmat. Begitu kita doakan para mempelai ini rumah tangganya diberkahi Allah, segera dikaruniai keturunan yang soleh-solehah. Dan kemudian pesan kami adalah bangunlah rumah tangga ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya suami, pandanglah istri ini adalah titipan Allah. Jangan kecewakan, karena kecewakan istri kecewakan Allah. Begitupun yang istri, pandanglah suami ini sebagai berkah dari Allah. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Soal kekurangan, semua orang punya kekurangan. Kekurangan itu tidak harus membuat kita menjadi berseteru, apalagi sampai berpisah. Ketika kita mengatakan pernikahan, maka komitmenkanlah hanyalah maut yang bisa memisahkannya. Salam bahagia, insyaAllah. Turut hadir dalam kegiatan ini, unsur Porkopimda Kota Bengkulu, para pengurus GOW Kota Bengkulu, pengurus kantor agama Kota Bengkulu, para penghulu nikah, serta keluarga dari para peserta nikah masal. Hendri Bontal, HDTV, melaporkan.